Kita sampai lokasi sangat pagi sekali ya. Kita berjalan kaki, setelah kita parkir mobil, kemudian kita masuk ke satu lokasi yang mana buahnya sangat lebat sekali, berbuah saat ini ya. Hari ini kita akan menggunakan saus para hyena versi kidal. Jadi ini akan menjadi petualangan paling seru bersama saus di Wild Hunter. Headshot. Waduh. Jatuhnya di sungai. Jadi dibuji lagi nih, Bah. Iya, headshot. Headshot. Kepala tuh. Mantap. Mantap. Tergain-gain, guys. Oke, dapat headshot.
Oke. Gak tau guys. Mantap, meskipun di semak-semaknya, tapi headshot. Mantap. Kalau nembak baju, kalau selalu ke sebelah sana nembak, itu ada, udah ada tanggulan, pasti di bawah tanggulannya, udah dibikin tanggulan. Oke. Okay. Ke bawah air, itu ke bawah arus. Sudah jatuh ke bawah. Mantap ya. Mantap.
Oke, teman-teman, petualangan kita hari ini sudah selesai. Perjalanan dari rumah, subuh kita berangkat dari Buah Batu. Cut dulu, itu ada bulu. Mana? Itu, di depan. Gak apa-apa kan pulang berburu, Pak Haji? Iya. Ah, keburu gak ada. Itu dihapus lagi, cek. Oke, teman-teman, petualangan kita hari ini selesai. Jadi dari rumah kita berangkat subuh, karena kita pengen ada di Sanggungan itu kita stay on 5:30. Jadi kita gak bisa berlama-lama di jalan ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, dikemanain sih targetnya? Malam ini kita akan coba tunjukkan target yang kita shot itu kita manfaatkan. Dan aku juga memakan target yang kita tembak ya, nggak dibuang begitu saja. Malam ini kita akan coba liatin bagaimana proses pengolahan target yang tadi siang kita tembak. Dan semuanya bermanfaat ya, kalau misalkan ngelihat dari khasiat daging bajing itu, dia biasanya kalau nggak salah dari orang dulu bisa mengobati setidaknya penyakit apa itu, kencing manis ya. Nah, kita akan coba lihat, aku juga makan bajing sih hari ini. Kita akan coba bakar malam ini sebelum kita pulang ke Bandung. Kita akan coba bakar dulu prosesnya seperti apa, dan biasanya kita hanya dibakar natural aja. Kalau misalkan bajingnya nggak habis sekaligus, biasanya diasap. Setelah diasap, disimpan, nanti di rumah bisa bikin bumbu rica-rica, itu enak banget. Kemudian populasi bajing di daerah sini itu banyak sekali, makanya kita sangat banyak dapat bajing di daerah sini gitu ya. Oke, teman-teman, ikutin prosesnya bagaimana proses memasaknya. Kita akan coba liatin dan kita akan coba mukbang daging bajing nanti ya. Thank you banget, teman-teman. Senapan yang kita gunakan yaitu Saux yang side kiri atau kidal, itu dipesan oleh Bapak Ajul Punggara ya. Jadi beliau memang khusus pengen dibuatkan sliper kiri karena beliau kidal. Kemudian pengen disettingkan untuk hama bajing. Kita settingkan di small game. Makanya jumlah tembaknya cukup lumayan banyak dibandingkan yang medium sama big game. Nah, ini salah satu alternatif buat teman-teman pengen senapan pipa tapi pengen jumlah shot banyak. Ya seperti settingannya ya harus dibikin small game seperti itu. Oke, thank you banget. Saya Cepter Mantan Dodiri, Natual Not Hunter. Boom!